Istirahat sedikit, karena sedikit-sedikit diserang ya, diserbu. Izin, saya nggak ikut, maaf. Wow! Happy birthday, wow. Happy birthday, happy birthday to you. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21. Hai semuanya. Halo semuanya Sobat 21. Aku merasa senang banget nih. Ternyata ini udah lama nggak live Instagram ya. Jadi baru live Instagram bareng kita lagi nih. Yes. Betul, udah lama. Happy. Kita nggak pernah live Instagram lagi. Terus akhirnya live Instagram sama teman-teman dari Kade 1947. Gimana nih kabar kalian semua? Yep. Semoga sehat-sehat aja. Sehat, sehat. Puji Tuhan. Sehat, kabarnya sehat, sehat. Kalau lagi sibuk apa nih? Kan lagi PPKM, mungkin ada yang stay di rumah, mungkin ada yang lagi syuting atau apa. Gimana nih kesibukannya belakangan ini? Bisa dimulai dari Kevin mungkin. Aku masih ada di Bali sekarang, yang seharusnya syuting, cuman ya gitulah, ada jeda-jeda lah untuk persyutingan. Jadi emang harus masih nunggu PPKM ya, karena PPKM diperpanjang juga kan. Jadi sabar-sabar aja, yang penting semuanya sehat di sini. Bagaimana dengan yang lain? Beri. Ya, kalau saya lagi di rumah aja. Terus ya lagi banyak isi kegiatan. Sekarang kayak lagi rame Reels, jadi lagi bikin konten buat Reels. Betul. Ternyata menyenangkan. Jadi kayak bisa sekalian olahraga gitu. Coba daripada di rumah itu santai-santai bikin Reels tuh kayak olahraga sambil bikin konten tuh Reels sama TikTok. Gitu. Ya. Kalau gue PPKM beneran, ditambah lagi PPKMK, paling-paling keluar masuk kamar gitu. Oh gitu. Jadi cuman bulak-balik kamar ya. Pertanyaan pertama tentang film Kadet 1947 ini, kita mulai dengan, ada nggak yang bisa jelasin aku apa sih arti kadet itu sendiri? Boleh siapa aja? Silakan Andre. Pacik. Silakan Pacik, dari jawabannya yang paling. Andre. Andre. Hah? Andre, silakan Andre. Silakan. Kok? Lu. Iyalah, kan paling banyak kumisnya lu. kadet sendiri itu artinya, sebenarnya arti kadet itu setahu gua artinya adalah siswa atau murid. Gitu. Jadi udah kan, nah ini cuma arti kadetnya aja kan. Ntar kalau gua panjangin malah ngomong kemana-mana. Kalau arti kadet sendiri adalah siswa atau murid. Tadi aku sempat jelasin sedikit sih ke Sobat 21 tentang sinopsis dari film Kadet 1947-nya ini. Nah, tapi boleh dong aku dijelasin lagi atau Sobat 21 biar lebih jelas sekaligus memperkenalkan peran kalian di film ini itu apa? Karena tadi mulai dari Kevin, sekarang kita mulai dari Andri, boleh? Gue di film Kadet 1947 berperan sebagai Cipto, Adi Sucipto, Agustinus Adi Sucipto, ya salah satu nama bandara yang ada di Yogyakarta. Dia itu... Ibaratnya kalau sekarang kayak kepala sekolah, nah gitu. Kalau kadet kan perlu ada gurunya, ada kepala sekolahnya. Nah dia itu ibaratnya kepala sekolahnya si para kadet ini. Jadi memang zaman dulu itu tahun 1947 belum punya angkatan udara yang resmi, gitu. Memang kita nggak punya kekuatan tentara udara, kita belum punya. Nah jadi dari sinilah sebenarnya mulai awal terbentuknya pelan-pelan angkatan udara yang sekarang namanya AURI ini terbentuk. Gitu. Pemerciknya lah di sini. Kalau gua di sini berperan sebagai Pak Dirman atau Jenderal Sudirman. Saya di sini sebagai Mulyono. Udah nggak digabarin juga. Berarti nggak ada. Nanti aja ditonton. Bocorin dikit ya. Oke. Kayak yeah. Gitu. Siap. Kalau gitu berarti aku nanya gini aja. Kan semuanya ini berperan sebagai seseorang yang sangat patriotik terhadap Indonesia. Jadi, kalian punya persiapan khusus gak sih untuk film ini gitu, khususnya sebelum syuting tuh apa yang dilakukan gitu? Kalau yang pribadi aku sendiri aku rasakan, sama ya seperti apa ya ibaratnya, film-film pada umumnya reading pastinya, pendekatan satu sama lain, antar pemain, chemistry, atau pembentukan karakter mulai dari awal, dari reading sampai proses syuting itu tersebut. Itu sih paling di reading itu ya, kita benar-benar bentuk banget. Cuman kalau pengalaman yang lainnya,
yang tidak terlupakan ya kalau ketika udah mulai proses syutingnya sih, itu yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya itu. Kalau gua karena ini peran yang cukup sangat serem ya. Serem. Buat gua karena harus memerankan panglima besar TNI waktu itu. Nah, jadi segala sesuatu mengenai referensi Jenderal Sudirman ini harus dicari banget gitu. Nah, dari mulai cari-cari di Google referensi-referensinya, baca-baca buku sejarah juga, sama pendalaman karakternya lewat beberapa narasumber sih. Pengen tahu ini seperti apa si tokoh ini gitu. Jadi jangan sampai kita salah untuk memerankan seperti apa si jenderal besar ini gitu. Aku sendiri sih untuk karakter Pak Cip ya, kan dipanggilnya Pak Cip. Untuk karakter Pak Cip, nggak menurutku nggak cuma di karakter Pak Cip sih. Mungkin hampir semua karakter Mul, mungkin karakter-karakter yang lain juga, karakter mungkin Pak Dirman, Pak Surya, segala macam. Itu kan sebenarnya tadi ya biopik pernah ada gitu, dan mereka adalah pahlawan. Tapi yang jadi menantang buat kita adalah sumbernya itu sedikit banget. Maksudnya sumber, misalnya kalau sekarang kita nyari sesuatu di Google atau di YouTube gitu, kita bisa lihat kalau di YouTube mungkin ada videonya, ini kan nggak ada. Mungkin ada fotonya, tapi nggak ada videonya. Jadi rekaman suara, rekaman behavior orang-orang ini, kita nggak punya. Paling dengernya dari cerita. Ada teman-teman dari ahli sejarah, waktu itu pas reading kita punya ahli sejarah sendiri, sama teman-teman dari Auri juga, banyak ngobrol tentang gimana sih Mul ini karakternya, Pak Dirman, si Pak Cipnya sendiri, Pak Ciplo karakternya seperti apa gitu, tegasnya apa yang segala macam. Cuman memang sejujurnya kita nggak punya, yaitu kita punya keterbatasan karena kita nggak punya rekam jejak video hidup itu yang bisa kita ambil gitu kan. Jadi kita coba berangkat dari hal yang minimalis banget, kita kuasai hal itu, kita bedah di skripnya. Ya kemudian sama kayak Pak Cik tadi juga, banyak dari narasumber-narasumber yang menurutku sangat membantu banget sih, akhirnya bisa kayak oh iya gini, okay, finally. Dan pas nyampe Jogja, pas di lokasi syuting, memang kebetulan lokasi syutingnya juga kita sangat amat mendukung untuk kita, untuk saya juga, untuk semua karakter. Jadi lebih mudah untuk into situation sama karakternya gitu. Setuju sih, karena ini termasuk biopik ya jadinya ya. Karakter-karakter yang diperankan itu ada yang jenderal besar ya, pokoknya nama-nama besar lah. Jadi pasti perlu, kalau salah meranin kan nanti sejarahnya berubah ya. Jadi harus research yang mendalam supaya sesuai dengan karakternya. Tadi sempat disebut sama Andri kalau ada teman-teman Auri yang di lokasi syuting untuk mendampingi. Itu pun disebut di video behind the scene kalian. Nah, sebenarnya aku tuh penasaran, dan mungkin kita juga penasaran, kenapa sih harus didampingin sama mereka gitu? Kenapa mereka harus hadir pada saat kalian syuting? Apakah kalian harus melakukan penerbangan yang sangat sulit sehingga harus didampingi sama mereka atau gimana gitu? Silakan, Mul. Ambience, menambah ketegangan sih, maksudnya jadi bisa lebih tahu lah bahwa orang-orang yang kita hormati, maksudnya angkatan tersebut pun kayak, oh tegasnya seperti ini loh, gitu loh. Sebenarnya kita sebelum syuting tuh para kadet ya, dan beberapa dari perwiranya itu sempat di bootcamp. Jadi kita bootcamp di Halim, dan menurutku itu juga bootcampnya walaupun singkat hanya 4 hari, tapi luar biasa, para pelatih di sana memaksimalkan latihannya supaya setidaknya kita bisa merasakan lah gitu ya, setidak-tidaknya sekecil-kecilnya bisa merasakan gimana sih susahnya zaman dulu gitu, susah buat istirahat gitu. Istirahat sedikit, karena sedikit-sedikit diserang ya, diserbu. Ya, kita 4 hari ya digituin terus rasanya, jadi kayak, wow. Dan ini bukan kayak bootcamp buat aktor gitu, nggak ada. Ini bootcamp beneran bootcamp. Jadi bener didikannya itu didikan TNI gitu. Sama bangun subuh gitu, harus bangun pagi, harus nggak boleh macem-macem, no smoking, semua ada di situ persis gitu. Izin saya nggak ikut, izin maaf, izin. Jadi didikannya segitu. Izin saya nggak ikut, maaf. Iya benar. Kevin syuting waktu itu. Mul. Maaf.
di BTS itu disebut kalau untuk film ini beneran bikin 3 pesawat pada zaman dulu, terus bikin hangar yang gede juga, itu kayak ngebayanginnya pasti setnya wow, itu setnya bagus banget. Nah, bisa gak kalian lebih menjelaskan kayak apa ya, biar Sobat 21 tuh tergambarkan dengan lebih jelas sekeren apa sih setnya gitu. Pokoknya kalau nontonnya di HP kayaknya kurang puas. Oke. Okay. Karena, iya, karena itu menurutku ya memang karena setnya sebagus itu dan gambarnya juga sebagus itu, jadi akan mata tuh ya, maksudnya kuping akan terpuaskan jika kita nonton dengan layar yang besar, suara yang proper. Jadi kalau pengen lihat setnya seperti apa gitu, dan menurutku setnya juga realis banget. Realis itu maksudnya 1947 kurang lebih seperti itulah kita, sesederhana dan sesimpel itu, nggak ada yang terlalu modern atau yang kayak gimana gitu. Jadi untuk teman-teman art, gue juga acungin jempol, keren banget setnya itu. Thumbs up. Iya, ya, benar-benar pesawatnya sampai, aja ya. Kita itu, sampai aduh, set hari pertama. Kita semua takjub melihat pesawatnya. Takjub. Wow, ya. Jadi pesawatnya memang real, so real. Aduh, dedeh, keren banget. Bisa gitu loh, bawa pesawat itu ke situ. Gitu. Iya, ini. Kita juga tim art itu kayaknya ngebuat beberapa replika pesawat yang sangat-sangat mirip, kayaknya 7 replika pesawat yang mirip banget ya, termasuk salah satunya ada Cureng tuh, pesawat tempur tuh gitu. Nah, itu benar-benar definisi pesawat zaman dulu 1947 beneran deh gitu. Jadi ngelihat itu udah berasa bahwa okay, kita fly nih, kita terbang nih naik pesawat ini gitu. Segitunya gitu. Kalau ada yang nanya, kayaknya keren nih film Kadet, emang keren banget asli. Okay, sebelum kita tutup live kali ini, kita mau merayakan ulang tahun kedua birthday boy kita, yaitu Kevin. Yeay! Happy birthday to you. Oke. Okay. Happy birthday, bro. Ini kita sama-sama tiup virtu. Udah keburu mati di mobil. Oke. Di mobil bahaya. Kita. Thank you guys. Thank you semuanya sudah kirimin. Kita sama-sama tiup virtual yuk. Satu. Okay. Berarti kan Andri belum ketiup. Ayo kita tiup. 1, 2, 3. Yay! Yeah. Thank you. Happy birthday, brother. Selamat ulang tua, ulang tahun. Ini literally ya dikirimin gue online dan ngerayain ulang tahunnya online. Betul. Sama Sobat 21 di rumah. Happy birthday buat Andri, buat Kevin. Semoga semua yang banget direncanakan berhasil. Terima kasih banyak. Sehat ya. Amin. Hampir semua scene sih menurut gue susah sih. Susah untuk nggak bercanda, karena kebanyakan bercanda. Iya, gue berharap sih yang itu keluar tuh ya videonya, yang kita lari-lari off naked. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.